Hasil sementara, pertandingan final, Indonesia Masters 2024, hari Minggu, 3 November. Di partai final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, dengan skor 22-20 dan 21-13, dalam durasi 37 menit. Dengan demikian, Amri Nita berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya semenjak dipasangkan. Di partai final selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, akan melawan Tunggal Putri Malaysia, Karupatevan Letsana. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final ketiga, ganda putri Chinese Taipei, Xie Peishan, Hung Enzu, akan melawan ganda putri Indonesia, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Lani Fadia. Di pertemuan terakhir mereka, Lani Fadia berhasil menang dengan skor 21-9 dan 21-16. Di partai final keempat, Tunggal Putra Malaysia, Soleh Aidil, akan melawan Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan. Pertandingan final Tunggal Putra dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Alwi Farhan. Di pertemuan terakhir mereka, Alwi Farhan berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-12. Di partai final kelima, ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.